ikhtabat tuhan ik ketika dalam kondisi sempit, dalam kondisi serba ada, dalam kondisi serba ada berangkat soji kan, bukan sabat harian, bukan sabar mendempuh nak, hati tehana nak sabar, nak berkeluh kesah, nak gabuk ke. Babu maja'a fi firasyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ali ibn Hujurin amba'ana Ali ibn Mushir an Hisham ibn Urwata an abihi an Aisyata radhiyallahu anha qalat innama kana firasyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin ashuhu laifun. Ini hadis yang datang menceritakan tentang tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi hadis, kata Imam Tirmizi memberi hadis akan kami oleh Ali bin Hujur, kata Ali memberi khabar akan kami oleh Ali bin Mushir, meriwayat daripada Hisham bin Urwah, Hisham daripada bapaknya iaitu Urwah, Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridzainya, qalat berkata Aisyah, ayah saya adalah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alih, yang tidur Rasul di atasnya tempat tidur tersebut, min ademen, daripada ademen. Ademen iaitu kulit. Kulit dalam nama-nama. Adamin dalam ibawah kauluhu aladhiyana mu'alih. Adamin dengan dua buah patah. Bukan udum. Udum lauk pauk. Adamin dengan dua buah patah. Patah hamzah dan patah dai. Jamak daripada adim, iaitu jildul madbuk. Kulit yang telah gesama. Jadi tempat tidur Rasul min adamin daripada kulit hasyuhu leifun, yang bermula isinya kulit itu leifun, leifan serat pelepah kurma. Jadi pelepah kurma kena serat ke tepi, serat kan ke lagi tepi. Kita lihat puatra makanan yang paling banyak serat. Jawapan ni tapi paling le serat tapi kan buah jeruk. Ibrahim jeb buah jeruk yang le serat. Ada yang paling le serat ke tapi. Ali Nabi ne pegat ke alas tidur, ke tempat tidur iaitu kulit yang gepasau dalam serat pelepah kurma. Yang kan tempat ini Nabi. Jadi kalau kita tanya tempat dua dah beda. Ini Nabi tempat ukuran tanda beda mencap baru. Jadi dari kulit binatang, kemudian kepasau pelepah kurma. Nak pasal tanya kepasau tepih dalam. Tapi tepih hana kulit li serat je nah. Serabut ke nah? Serabut kelapa. Serabut kelapaan lagi pelepah kurma. Serat pelepah kurma geisi dalam kulit buno yang kamirip lagi tikar. Yang kena buat ke tempat yang makna adamin hasyuhu lifun. Ini tujuan gebanyo baik dalam liuk tadabihi fizalik. Itu diikutkan dengannya fizalik pada demikian. Bukan sekedar menceritakan sejarah mentang. Bukan hanya untuk menceritakan sejarah ataupun kiban kejadian Nabi, masa Nabi tempat kemenang. Tapi tujuan untuk terjadikan ikutan, yang tujuan kena pegang. Dalam Nawawi, dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim baris kedua pak ujung kan, firasyun li rajulin, firasyun li zaujati, firasyun li dhif, firasyun li syaitan. Jadi tempat ini yang berboh. Sabah ke drot, sabah ke inang, sabah ke jameh. Itu yang nak lebih sabah tu ke syaitan.
Timilah rumuh napa boh dempai yang hana sawih nan yang ke syaitan tu kang. Pegah di masa rumah urung tak ada periksa dia kerana ada dempai yang kosong yang piracul li syaitan. Inama Allah fahu li syaitan yang nahu za'in alal hajat mazmumun. Agi lafah li Nabi dalam hadis piracunnya li syaitan. Kerana yang za'id arti hajat mazmumun, mazmumun tercela ni. Ini kata yang za'id arti hajat. Jadi hanya istilah tempat ih cadangan. Hanya istilah cadangan-cadangan tempat ih miota melebihi hajat yang kau anggap tercela. Maka gila fahy syaitan. Hanya pemilih yang pun menawar tu sabotir ada inang, sabotir ada jame, mian anu ada anu, mami hana anu jame bintan. Agak ada syaitan ni. Timnya bilik-bilik yang kosong ranjang yang pegah bak. Ketua selama ibu pertama mengurung mai syaitan nanan firasul ni syaitan atau yang poi katik kampung nak balik-balik firasul ni syaitan ha. Ibu pertama mengurung lain mai tampi ko tampi kosong kan. Kemudian lanjut dalam luar qauluhu allazi yanamu ali artinya fi baitiha di rumah Aisyah. Rumah Aisyah yang kelang kama intang kuburan Nabi uronyo. Mungkin rumah Aisyah. Mungkin kala replika-replika dalam Facebook. Replika tentang kiban suasana rumah Nabi zaman. Yang mandum merupakan replika atau gambaran dari yang dijelaskan dalam hadis-hadis. Kemudian waktu rizat. Waktu razat billadhi yanamu alih min alladhi yajlisu alih. Dalam hadis Aisyah disebut alladhi yanamu alih. Yang untuk kena berbeza antara firas alladhi yajlisu alih. Kerana natika du natika eh. Ha, kan? Beda antara tika du dengan tika eh. Maka ini yang nak sebut tika eh. Min ademen mana ademen adamen. Adamen yang jildul madebu. Kulit yang kagak sama. Awil ahmar atau kulit yang berwarna merah. Atau mutlak kulit je, pokok je kulit. Ha, meranggap kulit. Qalu asyuhu lif masyuhu min lifin nakhli. Diisikan, dipenuhkan akannya kulit tersebut daripada serat pelepah kurma, nakhli kurma. Bagaimana yang ghalib di sisi mereka itu? Jamu hendak gapo? Di Arab ni nak bak gapo? Gapo ni ada impor dari luar. Di Arab yang nak bak kurma. Jadi pelepah kurma yang gekreh kecok serabut di yang serat di serat atau serabut di yang yang pasal lam lampu kan lam lam kulit-kulit yang kali gesama yang kecok tu kecun kajik ke bantai kajik ketika yang yang tempat zaman di Arab wayuk khazu mampuata yang bisa tak ambil pelajaran daripada hadis tersebut. Diambilkan, dipahamkan daripadanya hadis tersebut annannaum alal firasil masyuwi layunafiz zuhda. Bahawa sungguh tidur di atas alas tidur yang diisikan dengan serabut atau serat pelepah kurma no? Layunafiz zuhda itu tidak bertentangan akan zahid. Kan makna ji baru zahid bertapegak ke bantai bak pinu ke mana? Termasuk manteng kekira zahir walau ta'ih hati bantai yang di dalam jih tak isi dengan serabut pelepah kerma atau ngegapuh lah yang buat tengok anak buat kerma gapuh ih hati bantai gapuh yang manteng zahir karena zahirnya persoalan hati hati tanya ta'aluk dengan dunia hana zahir mih hana ta'aluk dengan dunia zahir urung le harta tapi hati hana ta'aluk ngan dahid urang gasin tapi ate ta'aluk ngan hanada anadahid jadi kan pada lahiriah kalen. Namun demikian la yang baril mubalaghah fi haswihi tidak pantas tidak sepatutnya mubalaghah berlebih-lebihan pada mengisinya adim yang standar roi masa ukuran 5 senti tebal bantai eh. Pimnya dapat so gapuh dalam lebih lem
sehingga empuk tat tempat eh tanya sehingga empuk tat tempat eh yang kaum bala hakira yang layan bari alasan yang anau sababun likasratin nam karena menyoka mubalara kabrat tat empuk tempat eh yang jik ke penyebab faktor bagi banyak tidur kama yu'lam minal khabarilati lagi akan kepegaukan. Jadilah agamanya dumpu-dumpu menyoka berlebihan hana hana god yang baik berlebihan selama hana berlebihan mendengar nah. Termasuk eh di bandai pakai kasu menyo menteng standar yang god hana wupu tapi menyoka berlebihan yang ka hana god li masa dempa eh menteng ka truk siplo-siplo juta wapluh lima juta mbak eh na umpa eh gaya ayu umpa eh menteng dirto berlima nya yang dupu ilung yang lebih nalem yang lalu dupu dan pernah lu'u tapi hana pernah lu'u eh lu'u sakai hari yang pelima ha? Hai orang kaya kan tak buat bangga dia tajak rumah eh wadu pelima yang ada empat eh yang sertua pelima nyuda tak buat senang ke sebab berapa kan ada orang pun tak ngonggok benda kata yang pereh tanya tetap ide ni bapak yang nak pijit yang nampak yang sertua 25 kan kan kajilas tentang kiban kriteria tempat eh rasul itu rasul nak dipakai tempat eh yang empuk tapi bukan empuk sangat lah kan empuk kan yang berlebihan dalam tempat eh standar macam biasa-biasa tapi hana berlebihan. Kemudian lanjut Imam Tirmizi hadasana Abul Khattab meriwayat memberi hadis akan kami oleh Abul Khattab yang bernama Ziyad bin Yahya Al-Basri. Kata Ziyad memberi hadis akan kami oleh Abdullah bin Mahdi. Kata Abdullah memberi hadis akan kami oleh Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad mengambil pada bapaknya. Qala berkata bapaknya, aku tanyakan akan Aisyah. Makana firasyu Rasulullah SAW fi baitiki. Apa alas tidur Rasulullah SAW fi baitiki di rumah engkau wahai Aisyah. Tadi yang menanyakan ayah dari Ja'far, Ja'far bin Muhammad. Muhammad maksudnya Muhammad Bakir. Ja'far, Ja'far Sadiq. Ia daripada Rasul. Ja'far Sadiq menanyakan daripada ayahnya yang bernama Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir anak daripada Zainal Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anak daripada Hussein. Hussein anak daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu daripada Rasulullah SAW. Jadi orangnya nan-nanek ke bu? Ali nanek ke Hussein? Dan nanek Hussein ke bu? Nan nan Ali lah memang tak mahal lagi Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin nane ke bunan Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir nane Ja'far Sadiq. Jadi yang riwayat ini hadisnya bersumber daripada Muhammad Al-Bakir. Cuma kebaya dalamnya hadis mungkatek. Karena Muhammad Al-Bakir hanya merumpak dengan Aisyah. Muhammad Al-Bakir kan jika Muhammad Al-Bakir ya tegaknya Ali Zainal Abidin. Ya tegaknya Sayyidina Hussein. Ya tegaknya baru Sayyidina Ali. Paling yang nak merumpak dengan Aisyah Sayyidina Hussein. Mak Ali dan Nabi Din hana. Miona ada mentaubun. Muhammad Al-Bakir kapasiti hana. Maka hadis-hadis mungkatek pada dalam. Tapi karena dalam hadisnya ramai orang sikah, ulam yang ahlul bait. Perawi-perawi dari ahlul bait. Ini layadur pada dalam. Lakin hakaka Ibnu Humam dalam annal inkita fi hadis sikat layadur. Wah sungguh terjadi putus sanad dalam hadis-hadis yang diriwayat oleh perawi yang sikah. Layadul tidak menjadi larar. Hanajik ke mana? Hanajik ke pupu. Ia ni Habib Ali Malaysia Muhammad Bakir di sini. Dia orang yang kebunan ikut lagi yati. Kan nan nan sert mangat baga final sah dan nan susah. Nan nan sert hanam bali. Kita yang itu nan nan siro yang hanam dah depu pi. Hanam dah dengar yaceh nan. Dihek tu. Orang yang hanam gapai-pai dah sert kan. Muhammad bin Ali bin Muhammad lam bin Ahmad bin Ali lah maksud lain tu Ali Muhammad Ali bin Muhammad Ali ya tak tasar
Liga bakai geruntuk ke bubeda orang dengan nama kuniah lah kan. Dengan kuniah. Mio tanya mana bubeda nan. Kurnian nan hanya ajik masalah. Nan Muhammad, Ali, Umar, Usman. Ke bubeda kan dengan kuniah. Kan? Jadi puata cuma yang ditanya oleh Muhammad Bakir Muno. Anak daripada Ali Zainal Abidin. Aku tanya akan Aisyah makana fi rasul Rasulullah SAW fi baitiki. Apa alas tidur Rasulullah SAW di rumah engkau Aisyah? Kala jawab Aisyah, min adamin hasyuhu min lifin, daripada kulit yang bermula isinya kulit daripada serat pelepah kurma. Di mantang sama ayat itu membeda beda sanad. Wasa'altu Hafsah, dan aku tanyakan akan Hafsah, makana firasyu Rasulullah SAW, apa alas tidur Rasulullah SAW di rumah engkau wahai Hafsah? Duara permoh Nabi tanya. Kala jauh Hafsah, mashan nasnihi nasnihi sanayataini mishan kasrah mim dalam mishannya maknaji kain wol yang kasar, kain kasak, kain wol yang kasar, nasnihi sanayatain yang nasnihi nasnihi berarti nasnihi yang lipatannya itu dua lipatan. Jadi dua buah lipatan ni. Ija ija kasar daripada kain wol. Kain wol jamun kan kain gun. Kalau jamun hanya mesin dengan olah. Boleh-boleh jamunan mentang. Jadi kain wol gelipat dua. Lagi ija ija terlipat dua. Kan kak empuk pecut kan. Yang lebih tubai dalam lipatan lebih empuk empuk lemang. Jadi kebahli hausah alas tidur Nabi mishan. Mishan itu sehelai kain wol yang kasar yang dilipat dua. Yang makna nasnihi sanayatin. Fayanamu alih, maka tidur Rasul alaihi di atasnya kain wol yang kasar tersebut. Falamma kana zata lailatin, maka tak kala ada ianya Rasul pada satu malam. Kultu, aku berkata, gekenyan kan mak Nabi fi nafsi wa dalam lamati law sanaituhu arba'a sanayatin lakana au ta'alahu, jikalau aku lipat akannya kain wol tersebut empat lipatan, sungguh ada ia itu lebih empuk baginya Rasul. Au ta'alahu nahamdah, au ta'alahu dalam aliyana lahu, aliyan aliyan len mat len aliyan berarti empuk ni, lebih empuk. Jikalau aku lipat akannya kain tersebut empat lipatan, sungguh ada ia itu lebih empuk baginya Rasul. Fasanainahu lahu, maka kami lipat akannya kain tersebut baginya Rasul bi arba'i sanayatin dengan empat lipatan. Ini cerita yang lebih daripada riwayat ilikut. Bak riwayat daripada Hafsah bahawa Nabi di rumah Hafsah ija nilipat dua li Hafsah. Ya bak rumah Aisyah na gepasau serabut dari pelepah kurma. Ya di rumah Hafsah na. Rabat surah tanya bantai rumah Hafsah na kapa. Gelipat dua ija. Duduk bak sabah malam ken Hafsah. Otenuwa Rasul rumah Hafsah na ken li Hafsah lamati. Lama dia mangan empuk bacut tu tempat eh Rasul lo lipat perut nah kata bai bacut baik lipat dua. Palama asbaha nya kena pegah tok nan pubuat. Ada pegah tok ke kan? Dak mendih meno, dak mendih mendih. Nah asik lagi yang dak mendih meno, dak mendih. Dak mendih mendih pubuat ana. Ordinarnya nyori nang letak dak mendih hek tu. Ana pubuat tepu.
Tak medih dengan latih. Tak medih ronyon dun tagun kuah pelik. Tagun nanas. Tengah tak medih ronyon tagun kuah lemak. Aduh tak medih, tak medih. Ngelebu kuah, kuah sak-sak tepi. Indomie tepi-tepi. Apa ada medih mendum. Anak buka-buka tak medih. Tengok agam pi, tak medih. Tak medih ronyon ada puak. Engkut bermangat macut. Hana tak medih sangat. Nyokan tak medih tau nak pupuk. Hai bukti nak pupuk ke? Falama asbah tak kala masuk waktu subuh atau bangun subuh oleh Rasul. Kala berkata Rasul, ma farajtumuli al-lailata. Apa yang engkau berikan kepadaku sebagai alas tidur tadi malam? Ini terjemahan panjangnya kan. Ma farajtumuli. Puata yang kalian jadikan alas tikar atau alas tidur li untukku al-lailata pada tadi malam. Puatra akan nilai muklamnya. Kalau jawab Hafsah, kulna, berkata Hafsah, kulna, kamu jawab, huwa firasyuka, dianya yang kami berikan sebagai alas tidur engkau wahai Rasul, itu alas tidur engkau yang malam-malam kemarin, alas tidur biasa. Ila anna sanainahu bi arba'i sanayatin. Kecuali kami lipat alas tidur tersebut dengan 4 lipatan. Kulna, kami berkata, huwa auta'ulaka, yang 4 lipatan tersebut lebih empuk bagi engkau. Kala jawab Rasul, rudduhu liha latihil ula. Kembalikan akan alas tidurku tersebut bagi keadaannya seperti semula. Fainahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-lailata. Karena alas tidur yang terlalu empuk mencegah akan aku oleh empuknya alas tidur akan salatku di waktu malam. Ayah budak tahajud. Kala-kala mengatakan tempat. Tempat eh. Kentubah eh. Tahajud. Ini tubah-tubah juga eh. Jadi kemasalah ai kepada tahajud nah. Jadi giu periwang lagi sat di Nabi. Baik mangang-mangang dah nampak ai, pegak lagi sat dalam lagi berokon-berokon. Nyamban kesederhanaan hidup Rasul. Nah, padahal Rasul siro raja, siro panglima, siro kepala pemerintahan kan wajar memiliki tempat ai yang empuk. Tapi karena tujuan hidup dunia kan tu ai. Ini yang penting istirahat, siap istirahat. Dia tak terhak bupah ke dia. Baik mengganggu, membacut. Ini yang baik nak. Baik nak pun. Dia tak eh bermangat, bernyaman, berlepi. Jadi je. Hanya kanan ni mati je pun tak masalah. Tapi waktu hana tiga-tiga, baik apa-apa dia. Baik sampai bang mati, listrik tiga-tiga. Habis hupu yang nak dalam kebun binatang, itu bit mendung royang. Habis dah ternak awak-awak. Awak-awak pelain. Tak nikmati mandang. Dia tengah nak udip lampu. Dia nak kipas bilik. Udip kipas. Oh, nak asir. Udip asir. Tehana. Siap. Tehana siap tak eh. Lepun meru'uh. Lepun su'um. Dah bayang je. Rauh kirat. Lepas su'um dalam ni. Dia menang je cara dalam udip. Bek, bek menggantung tak ati tu. Kan mana je hanya nikmati. Nikmati. Nikmati je. Nama salah je. Tengah nak. Iban cilap. Pajan cilap. Tehana. Bek meri goyang. Yang keinan. Tak sabar. Tak ada kalan sira orang ik sabar tohan ik ketika dalam kondisi sempit, dalam kondisi serba ada. Dalam kondisi serba ada barangkali soje kan. Bukan sabar tak kan. Puan sabar mendempu nak. Hati hati hana nak sabar. Nak berkeluh kesah, nak gabuk ke. Hadisnya melah hadisnya nak terfaham bahawa Rasul hana lumayan tahjud. Gara-gara di dalam nah balembu serto 70 kurung qauluhu mana'atni wa ta'atuh ditegah akan aku oleh empuknya tempat tidur akan salatku pada waktu tadi malam al-lailata li al-huduri pada waktu tadi malam artinya mana'ani lainuhu tahajjudi tilkal lailah al-madhiyah menegah akan aku oleh empuknya tempat tidur tahajjudku pada demikian malam yang telah lalu. Alasan li anna taksir al-firash sababun fi kasratin naum. Karena taksir memperbanyak alas tidur. Mana memperbanyak alas tidur? Itu lipatan alas tidur je. Hansip 2 lipatan teruk perut. Sehinggakah sangat empuk. Yang sebab pada banyak tidur. Dan menghalang daripada bangun. Galiban pada kebiasaan. Dengan berbeda taklil.
memperkecil atau mengurangi alas tidur, maka mendorong dia tu bangun mingkurbin daripada waktu yang dekat. Amnya ada punan tulang perincut, tulang perincut dan yang pah ada ada sago perata mambik oi pukul dengan kalau saya jaga ada kata kejut atau hidung di kamu sawak bak pu ke bak engsel yang nak bak sagoran ranjang nak kaso tak eh dia lalu langsung hidung di kamu sawak inan ban bandar runjuk keh becuk kan terasa aju sakit kena hidung kamu sawak langsung jaga dengan makna ya ba asu an aliya kadah min kurbin alibannya biasa nak si urung ka ii ka ii ati berada banjir ke teror ke kan alib kena si teror surah syan mana jauh lang kita yang lain nyan maksud ji kena rasulnya dengut lam arti kata berarti sering si anak tahajud tu dah saban nayong rasul jauh ini nak ihtimal kepada annahu waqa'a tilkal ghaflah tashri'an liyuktada bihi. Jadi gepegat dijadikan oleh Allah ghaflah lalu rasul sehingga hang menumpuk tahajud kerana empuknya tempat tidur yang tashri' untuk tashri' kepada umat. Walaupun hati Nabi tetap jaga kerana berhati Nabi kerana tengok yang nak tengok yang nak dipik dua mata di ghaflah yang terjadi pada rasulnya untuk mangat menjadi tashri' bahagian daripada tashri' dia ada masalah kan kan tabuh hal yang jika aib kan. Kemudian lanjut Imam Tirmizi babu maja'a fi tawadhu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis menyatakan tentang hadis-hadis yang datang menceritakan tentang tawadhu' sifat rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tawadhu' tazallul dan khusyuk. Merasa diri hina, merasa diri rendah dan khusyuk dan adalah Nabi yang salam asyaddun nas tawadhu'an. Seberat-berat manusia nisbah merendah diri. Ken sebahagian orang arif la yablughul abdu hakikata tawadhu' illa idza dama tajalli syuhud fi qalbihi. Danahu yudhibun nafsa wa yusaffiha an ghashil kibri wal ujub fatalinu wa tatma'innu wa la tanduru ila kadariha wa fi hadzal bab salah satu asyara hadisan. Kena bahagian urung arif han sampai seorang hamba akan hakikat tawadhu kecuali apabila mudawamah terus menerus tajalli syuhud nampak penampakan tajalli nampak syuhud Allah dalam mati gaknya kan syuhud dengan uleh kan syuhud dengan mata uleh. Jadi tajalli syuhud selalu nampak Allah dalam hati nyan baru tercapai hakikat tawadhu. Karena ketika nampak Allah dalam hati gaknya yudhibun nafsa membuat hancur nafsu gaknya dan dibersihkan akannya nafsu daripada ghasyil kibri tipuan takabur dan ujub. Maka wa taqallian talinu wa tatma'innu lembut ati kanyan wa tatma'innu dan merasa tumakninah tenang dan tidak pernah melihat atau menengok kepada kedudukannya nafsu. Sabi-sabi lah mati tanya na Allah panai di hayura tuan puyan dah pubut mandum dari Allah berhasil sukses tak pubut sabuh pekerjaan pun hana lepas daripada keyakinan dalam hati karena hilah dan kekuatan daripada Allah. Adik hana pernah memandang diri dia pun pandang diri sebab memandum dari Allah. Roh-roh data Allah pun hanya pubut mandum hilah dan kekuatan dari Allah yang mereka teruk tingkat yang baru tercapai hakikat tawadhu. Mandi kata hana tajalli kata hana syuhud Allah dalam hati dia baru syuhud Allah dalam hati dia mencantak tu teka mekalium atekahan dia tak bubut leh tapi dia lancar dalam pekerjaan lancar dalam segala keinginan yang biasa hana syuhud Allah seakan-akan memandungnya hasil daripada diri kitanya di mengandalkan diri itu yang berah di urang arif baru mungkin untuk hakikat tawadhu bermudawamah hadayan makan hana so hana mandung urang nam dawamah hadayan
Dia tanya, nah tajalli cuhud Allah. Tiga-tiga, melanggar mayang mentang, anak anak cuhud Allah tapi. Paling buat takbir, ni yang kau lain. Tering syuhud ghairillah, tering syuhud yang kan Allah. Dan yang bahagian daripada penjelasan tentang tawaduk. Kemudian tawaduknya penting kan, lebih-lebih menyebutannya orang berat. Karena dengan tawaduk oleh Sayyidina Ali di Amrani, dua perkara yarfa'ani sya'nal mukmin, dua perkara yang dapat mengangkat, meninggikan kedudukan orang mukmin. Pertama tawaduk, rendah hati. Yang kedua qada hawaijin nas, menunai kebutuhan manusia, menolong orang lain. Menolong orang lain yang membutuhkan, yang termasuk perkara yang yarfa'u sya'nal mukmin, mengangkat kedudukan orang mukmin. Kabeh be'e tolong orang lain walaupun yang murid, tanya yang murid tak ada mentang kena santri nang karuk kitab ibaik tiji. Karena ini cok kitab karut puan yang punan ni karut tidak dengan berupa tidak karut piah piah guru pecut yang menyertai lewat dah bantu kata murid dah nonton lah kan jih bantu orang yang nak mencari burung raya tak ada burung raya orang bantu yang nak minyak nak bantu ada orang kampung tahu rubah yang nak orang kampung rubah mana bantu ha urang kampung dah bantu urang kampung kau manusia sih ada je tolong menolong yang ana mecih burung mecih-mecih dia baru tolong dia barang kaso urang senama ni manusia dia tolong menolong. Kemudian tawaduknya termasuk salah sabuh daripada limang buah kunci sukses belajar dalam kitab Manhaj Usawi. Nak tulis na limang buah kunci sukses belajar. Pertama taharatul kalbi, bersuci hati. Nak pingin berbagai haji buat, pingin bersukses belajar, taharatul kalbi, bersih hati. Takhalli anil mukhalafat, sunyi kosong hati daripada mukhalafat, bertentangan. Mana haji pun baiklah mukhalafah dengan laudib, bukan mukhalafah dengan syarat atau mukhalafah dengan gure. Baiklah menentang, baiklah melanggar, baiklah maksid, bukan maksid dengan Allah atau maksid dengan gu. Anggure takhalli anil mukhalafat, yang termasuk kunci sukses belajar. Anan ikhlas fi ta'allumil ilmi, ikhlas dalam belajar ilmu. Tawadhu wa khidmatul ulama, merendah diri dan khidmat khadam kepada orang yang nail ilmi. Iltimas faedah haisu kanat, cari faedah pat mentengna. Ana mencebut itu yang mencebut bagurero yang bagurero lain anasi. Iltimas faedah, cari faedah pat mentang ada yang berfaedah khususnya dalam bidang ilmu. Yang iltimas tak cari, iltimasul faedah haisu kanat pat mentang na. Dan terakhir takhafuf minat ta'am wal manam, kurangi makanan, kurangi tidur. Pada mbah puno taharah kalbi watakali anil mukhalafat, ikhlas fi ta'alumil ilmi, tawadhu' wa khidmat ulama, iltimas faedat haisu kanat, alian takhafuf minat ta'am wal manam, mengboh ati begleh dan bekna ta mukhalafah, alian ikhlas dalam belajar ilmu, tawadhu dan khadam kepada ulama, cari faedah pat mentangna, kurangi makanan dan tidur, dengan limang perkara kunci sukses belajar. Ti salah sabuh pada limang perkara kunci sukses belajar iaitu tawadhu. Dan kalian ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang ahli billah, memandu murian tawaduk luar biasa. Kali dia mendapat tapi ulama kan idang ada anak musa membaca doa ini. Karena saking tawaduk. Tapi tawaduknya ada tempat je si tapi tawaduk. Berkata Imam Tirmizi, memberi hadis akan kami oleh Ahmad bin Mani dan oleh Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi dan oleh Ghair Wahid kanira urang. Nya Ghair Wahid kan nan urang. Itu riwayat lam oleh Ghair Wahid. Makna riwayat oleh Ghair Wahid ramai tat masyayikh yang riwayat hadis tersebut. Kan hanya yang disebut oleh Imam Tirmizi saja. Kalau berkata mereka itu perawi-perawi semua, hadasana memberi hadis akan kami oleh Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengambil daripada jalur
Az-Zuhri. Zuhri daripada Ubaidillah, Ubaidillah daripada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas daripada Umar bin Khattab. Qala, berkata Umar bin Khattab, qala Rasulullah SAW, bersabdalah Rasulullah SAW, la tataruni kama ataratin Nasara ibnu Maryam, ibna Maryam. La tataruni kama ataratin Nasara ibna Maryam. Inama ana abdun fakulu abdullah wa rasulu. Kembali Sayyidina Umar bin Khattab, Rasul nane pegah, la tataruni, jangan kalian melampaui. La tataruni la tujawizul hadda fi madhi, yang makna ji, jangan kalian melampaui batas semasa memujiku. Jangan kalian melampaui batas waktu memujiku. Kama ataratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana melampaui batas ketika memuji oleh bangsa Nasrani ibna Maryam akan anak Maryam, itu Nabi Isa. Inama ana abdun, kata Nabi, hanya aku ini seorang hamba. Fakulu, maka katakan olehmu abdullah wa rasulu. Baik puja berat-berat tak kepada Rasul. Kun mantang gelung Abdullah, Muhammad Abdul, Abdullah atau Muhammad Rasulu, Rasulullah. Baik puja berlebih-lebihan. Yang dilarang Nabi, Nabi berlebih-lebihan dalam memuji. Padahal Nabi memiliki kelayakan dan pantas dipuji. Tapi Nabi nilarangnya adalah bentuk sikap tawaduk daripada Rasulullah. Man yang ipubut di urun Nasrani kiban. Urun Nasrani wata ipujo Nabi Isa atau Ibnu Maryam. Terubah tingkat di dakwah tu Tuhan. Nah, dalam kolhu la tataruni la tujawizul hadda fi madahi hatta tadu'u anni aliha anni hatta tadu'u anni ilah. Jangan engkau melampaui batas dalam memujiku sehingga kalian panggil anni bahasanya aku ilah Tuhan. Kama ataratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana melampaui batas oleh bangsa Nasrani, kaum Nasrani akan batas fi hamadihi Isa bin Maryam, pada memuji Nabi Isa bin Maryam. Kai jadikan oleh sebahagian kaum Nasrani ilahan, kan alhan, ilahan dijadikan Tuhan. Sebahagian dipegah ibnullah. Jadi lang kelompok kaum Nasrani sendiri nak pecah belah. Nah, sebahagian mengiktikad meyakini bahawa Nabi Isa adalah Tuhan. Nah, sebahagian yang lain mengiktikad atau meyakini Nabi Isa adalah ibnullah, hanya agam Allah, putra Allah. Faharrafu qawlahu ta'ala fi Taurat. Maka itahrif, irobah, ibalik akan firman Allah dalam kitab Taurat. Isa Nabi, Nabi wa ana puan walad waladuhu. Isa Nabiyi, Isa Nabiku. Wa ana waladuhu. Wa ana wa ana pulen waladuhu. Tashdid lam waladan, ana tashdid, ni tashdid waladuhu. Isa Nabiyi wa ana walad walad waladuhu. Ana nafira, ana isi faham ingkari, mana nafi ni? Bukan aku lahirkan akannya. Isa Nabiku, bukan aku lahirkan akannya. Tidak ada yang menelih. Faja'alul awal puan bani dengan kita kedimba. Wa kafaful lam bisani la'anahumullah. Yang doa, maka jadi mereka itu akan yang pertama bani muno mila thairoi nabi irobah. Icok ba ibudu bak nun, icok nun ibudu bak ba, jik tu bani, bani ane ibnon. Dari takfih lam bak kedua, maka saya walad tuhu. Dari kata takfih lam waladadhu, wana walad tuhu. Walad tuhu dia baca, maka kata takfih lam kali walad, wana walad, walad tuhu, taulid. Moga gelaknakan mereka itu oleh Allah. Jadi tahrifnya kebiasaan orang Nasrani. Ya, ini dia amai dengan orang Wahabi kan. Mereka tari-tari kitab tu. Ya, kita al-adhkar. Babu ziarati kabrin Nabi. Tahrif babu ziarati masjidin masjid Nabi. Letak kita kitab ulama al-sunnah yang ditahrif oleh orang Wahabi. Yang kebiasaan orang Nasrani zaman.
tahrif. Firman Allah tahrif. Oh kaluanam. Inama ana abdun hasanya lung kun rasul abdun hamba Allah dan rasulnya rasulnya Allah. Oh kalam. Jadi makna hanggebi puji ino kan hanggebi puji nya ke kada pujo cit apa yang Rasulullah utusan Allah. Hanggebi puji tro batingkat tayak sebut ke nabi sifat-sifat Tuhan. Sifat rububiyah ataupun sifat ketuhanannya yang hanggebi. Haddatsana Ali ibn Hujur memberi hadis akan kami oleh Ali bin Hujur. Kata Ali bin Hujur memberi kabar akan kami oleh Suwaid bin Abdul Aziz. Suwaid bin Abdul Aziz mengambil daripada Humaid, Humaid daripada Anas bin Malik, semoga Allah merizainya. Ana imra'atan ja'at ila Nabi SAW. Inna imra'atan, sesungguhnya seorang perempuan mendatangi kepada Nabi SAW. Faqalat, maka berkata perempuan tersebut baginya Nabi, innali ilaiki ilaika hajat, sesungguhnya bagiku kepada engkau wahai Rasul itu ada satu keperluan. Di zaman Nasirah urinang gemerumpak dengan Nabi. Urinangnya di dalam kepegah li Al-Hafid Ibn Hajar, tidak aku ketahui namanya. Tapi dalam sebahagian kitab Hasiyah Asyifa nah disebut bahwa nama perempuan tersebut Ummu Zufair, Ummu Zufar. Ummu Zufarnya Masyitah Khadijah, penyisir rambut Siti Khadijah. Urang tugut-tugut oh Khadijah. Nah urinangnya ia merumpak dengan Nabi. Drogede kepegah agaknya long napelai dengan drone wahai Rasul. Urida ikhfa'uha, uridu ikhfa'aha an ghairika. Maksud napelai dengan drone yang rencana long nak pegah pek mata baik di puligo. Long kendaki akan menyembunyikannya hajat daripada selain engkau wahai Rasul. Yang paling nak pegah sikap tawaduk Rasul gelayani. Gelayani tu bak urinang nak kena pegahai, mak-mak nak pegahai, gelayani le Rasul. Katanya bahasa akan hendak berumun. Bo dia pula punya urung. Urung ngasin nak pegah. Anai mai sapu kadang, bo bak telayani. Tapi Rasul tawaduk sampai tu bak urung inang, urung inang biasa atau urung-urung gasin, urung-urung fakir yang ingin bertemu Rasul menyampaikan hajat, gelayani oleh Rasul nyandum tawadhu. Tengok kepegah dalam hadisnya, ketika Nasirah urinang giak mengadu nasabah keinginan bak Rasul, wakala maka berkata Rasul, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah, duduklah engkau di barang mana jalan di jalan kota Madinah siti yang kamu kendaki. Ajlis ilaiki, aku akan datang duduk bersamamu. Jadi hanari minta rumah, habis terjadi keluar. Yang pelajaran yang pelai tak fahami, tena urinang nak curhat baik pakat jak pada tempat sunyi. Cie jumpa warung, buat warung, buat warung ramai. Cie jumpa warung tu, nanti punya kamu buat warung SMS apa lho, jak kenal nama. Baik tanya, eh likau anda tanya. Baik tanya, yang nak pelai nak pugah abak. Abak tungku bacuk, abak abu, abak abi, abak abak. Kah bu eh juga nama tu. Kemenan. Atena orang nak curhat, pegah aju. Cie pat na, pu masjid, menatah. Kaya pada ramai-ramai orang. Ada bina batang ikut, yang baik menimbulkan tu. Tu mati punya keempat, lonjak kenan. Tengok ke, you eh lama tu tengok. Eh lama tu, itu bi urul lain yang kena lama tu dalam. Oh, kah kapreh ni oleh sihat. Ada abu abi berangkat sotak, dia abun-abun tak. Yang mereka kamu keluar ngurinang yang nak puharap yang nak syaitan tu kamu pengaruh sampai urung yang damai saja dah yutren kapreh no kapa juri calincah leh no ilu nak aku nak jahat yang nak curhat penting tak ibu penting tu yang biasa harut langmon ni buah main binaimon kan ni sudah urinang curhat pada Nabi kepegah nak hajat pada Rasul kiban jawaban Rasul ijlisi fi ayya tarikin mak jalan gitu. Bak jalan, kerana bak jalan le urung le lewat hantu rumah, hanagi jak rumah dan kan Rasul jak rumah urungan. Ijlisi duduklah engkau fi ayyi tariqil Madinah, di mana barang jalan di kota Madinah. Dalam nah penjelasan macut bak qauluhu fi ayyi tariqil Madinah.
Ukuyan aja ukuyan bari kepu uyu nyandam. Wa fihi ya ina boleh baca. Wa fihi irsyadun. Dan dalamnya hadis tersebut itu nak petunjuk ila annahu la yakhlul ajnabi bil ajnabiya. Pada bahasanya pekerjaan baik bersunyi-sunyi oleh seorang laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tetapi idza aradat laha hajatun, apabila datang baginya seorang ajnabiyah oleh sebuah hajat, duduk ajnabi besertanya ajnabiyah bi mawdhi'in la tuhmata fi, pada tempat yang hana tuhmah padanya. Duduk pada tempat yang hana tuhmah, contoh keadaannya bak jalan yang lalu lalang urim, yang nak lewat urim. Dan sepatutnya bagi hakim mubadarah menyegera kepada menghasilkan maksud urim yang memiliki hajat. Yang pelajaran lah yang bisa ada petik inan. Rasul wate gelake wate le urim inang hana ke pusinga. Hana ke le Rasul Allah inti urur raya tiga mentang. Hana. Hana pegai Rasul lusa-lusa mentang. Tolong gabuk tak nak honik jak. Hana tapi tetap nilayani urunya nak juli Rasul. Inan sebagai petunjuk bahawa lisiro hakim tena pengaduan dari masyarakat baik ditunda-tunda, baik dipersulit. Berselesai berbagai. Maksudnya persulit kan. Kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah? Balik ni. Kan, kalau bisa dipermudah untuk apa dipersulit? Jadi mubadarah kepada menghasilkan maksud urung yang memiliki hajat. Walai tasahalu fidhalik, dan baik dianggap enteng pada demikian. Baik dianggap remeh. Dia nak urung curhat, nak urung nak pegah hajat. Handa perumun dah cuekin kan yang baik kan. Rasul tu handa ni cuekin walaupun urinang sendiri yang mengadu hajat. Kadang nak hal penting, kadang si kena pohro ke memang tak lagi bertunjuk dah kan. Kadang nasihat dah yang memprokun masin ibabah dia kadang handa jadih leh ni ke pohro memang dah tunda-tunda lusa dari ruang lam singgah kata tak ke almarhum. Kemudian dipahami ilam daripada demikian hadis hali duduk bak jalan karena hajat. Ini dalam kitab fikih nah. Asai baik punoh jalan. Dah duduk bak jalan bak bineh selama hana mengganggu orang lewat napu. Mahal gelarang daripada duduk bak jalan apabila lazim datinya oleh menyakiti bagi orang yang lalu. Terlewat kau ke hanjir leh lewat. Habis punoh dah borong jalan. Yang biasa dia malam dakwah. Malam dakwah ambil menasah bineh jalan dan habis ke borong jalan sehingga orang lewat anjir lewat leh ke masjid. Yang baru harim. Maka akhraja Abu Nu'im fi dalail an Anas radhiyallahu an anahu qala kana Rasulullah SAW asyaddun nas lutfan. Wallahu ma kana yamtani fi ghadatin baridah min abdin wala amatin ayatiyahu bil ma. Fayaksidu SAW wajahu wa dira'ihi. Wa masa'alahu sa'il qattun ila asra ilahi falam yansarif hatta yakunahu waladhi yansarif. Ini akhlak luar biasa. Adalah Rasulullah SAW paling berat manusia yang lemah lembut. Demi Allah, makana yang tanik firadatin baridah. Tidak ada Nabi menegah firadatin baridah. Radatin pagi. Tidak ada Nabi menghalangi menegah pada waktu pagi yang sangat sejuk. Dengan sejuk tak daripada seorang hamba dan tidak daripada seorang perempuan. Bahawa mendatangi ia akannya Nabi dengan air, maka membasuh akan wajahnya Nabi dan dua sikunya Nabi. Jadi tengah subuh, tengah lupi tat ime siro hamba ataupun siro ammah, Nabi nicok pemberian urung, nibasuh muka dan nibasuh dua tangan. Ya dah yang tengah subuh urung tabai kan tayu play lalanggut. Gudih ke play ya. Subuh-subuh sejuk-sejuk IS kami kena. Tapi nak urung tabah teh dingin pun limang subuh. Tak nak orang kan. Yang saya tanya. Ya Rasul kan. Nucuk. Baik urah hati urung. Nijib dia bacut. Walau habis. Saya tanya mana. Tak nak leh. Wa masa'alahu sa'ilun katun. Dan tidak pernah diminta akannya Nabi oleh peminta. Oleh orang yang meminta sekali-kali. Kecuali asra ilih. Nabi ni turuti. Ni pedengar. Kepadanya si Sa'il tena urun temayang lepas dengar falam yang syarif, maka Nabi tidak pernah berpaling sehingga duluan orang yang bertanya berpaling. Kerana awal Nabi berpaling tengok awal yang lelaki din leh jameh kalau lelaki din awal yang lelaki din cuma mangat masa Nabi jameh pengertian jameh no hek itu hana pengertian.
Anak tu hojak malamnya. Ni kat nak habis batik pada rumah tengok. Tengok kat tengok tu. Mami orang kau payah bawa dia lah kedin ni. Dia kena tubuh aku dah nak ngon malamnya. Honda api anak. Aku yang menjamin. Kadu haji mana kena kedin. Nah nak pengertian. Minyak sama-sama pengertian mangan. Rumpur rumah pengertian ni jamin api pengertian. Wa ma tanawala ahadun yadahu katun illa nawalahu iyaha. Dan tidak pernah meraih seseorang pun akan tangan Nabi sekali-kali kecuali Nabi ne raih akannya seseorang akannya tangan. Dena urang nikmat jaro Nabi ne ini cum jaro Nabi ini pu sakun ne muah ngan Nabi ne cok berkat nya Nabi ne Nabi kesempatan hanya tarik jaro. Maka tidak mencabut menarik li Nabi akannya tangan sehingga ada dianya seseorang tu yang menarik akannya tangan daripada Nabi. Kan dari Nabi pun. Hari dia merumpak dengan orang. Kan Nabi yang pun lagi idin. Pertena orang Muhammad. Kan Nabi Muhammad jarak. Kan Nabi lah yang tarik pun. Sampai orang lain tarik. Di Nabi kesempatan ni Nabi. Yang dum akhlak. Yang na pada Rasulullah. Yang na lagi yang lengkalan. Bak Habib-Habib. Umum ji. Kan mandum. Nasib tiraron dia yang nak ikut na. Nasib na. May rata-rata dah kalan. Habib-habib yang ke ulama-ulama raya duman terata memiliki akhlak yang lain kan halam luar kabeh kan nak berah apa hajat kah nak tahu dan yang penting akhlak rasul tawazuk ini yang paling nak ceritakan mampu hajat ke inarinanya purusan nayo nak urusan nayo nak boleh nak berah kan. Ya, berkata Imam Tirmizi dalam hadasana memberi hadis akan kami oleh Ali bin Hujur. Kata Ali bin Hujur, amba'ana Ali bin Mushir. Memberi khabar akan kami oleh Ali bin Mushir. Ali bin Mushir mengambil daripada Muslim Al-A'war. Muslim Al-A'war daripada Anas bin Malik. Semoga Allah meridainya. Kala berkata Anas, karena Rasulullah SAW ya'udul marda. Adalah Rasulullah SAW melawat akan orang sakit. Di Rasul nak kunjung orang sakit. Lagi Habib Umar nak kalau mak YouTube mah, dia nak urun sakit atau nak murid ke sakit kat kunjung. Malum bakal nak depu. Ni pegah yang tu nak urun sakit tak kunjung. Ni hanam dah depu bila sakit. Nak tiga gram dia tak ubat FB yang nak urun baik kan. Dia dah tanya, nak lihat kalau pahu. Tak kalau orang kau lukut. Ni pegahnya nasi pulang sakit, rumah sakit. Tak nak kunjung sama-sama. Pulangnya urun-urun yang luar biasa berbakti kedaya alhamdulillah tip bunga ketim bantu arih semoga kan kena sakit-sakit urang lagi pegah kita ja kunjung ni baik nak kesan aku lagi siro tentang kedaya ha imam malam dirawat nak buka semah musiro dan truk urang tahu ni pegah haji mana pegah nak depu bantu pegah kan ni pegah bab don SMS dan WA tabo yang abi na anggota dan yang sakit mu sakit no meruhi tak nak trip leh yang begah-begah ni tajak aja tak tahu yang mana begah-begah detail juga ke almarhum kak innalillah pak kak kirim innalillah pak grup saya takit nak tak begah kau ya syahdul janain dan gehadiri li Nabi akan jenazah jadi Nabi gehadiri pak jenazah pak rumah kematian tena urung meninggal nijak Nabi kan jenazah yu amir rumah Nabi ini dalam yang udul marda walau kufaran walau urun sakitnya kafir tapi nak kait yurja islamuhum yang gaharap tamang islam ini Nabi nasin Nabi ne kunjungi ne lawat atau ne besuk urun kafir yang sakit yang gaharap ni Nabi tamang islam wa yashadul janain menghadiri akan jenazah wayar kabul himar dan menunggangi akan keledai ya, Nabi nane ik keledainya kira-kira miyo masaina pun dia mesti pick up lah mereka kaje ke abun kaje ke abi abu adidi abati dan sebagainya anje ik le mesti pick up tiga ke ik ju adapun afanda piji pra keledainya afanda mereka hanya kena ngam banda takik ruang ik ju puyang nah ai batena yang mewah mewah ni baik muka mak te tu tena mewah om tu gay pakat ik motor mewah kota ik aju singa ge satu lam ne
Tengah nak rumah kaya juji pulang ke darot. Tengah dah wala mak darot. Baik sampai rogeng kanang motor hana mewah, motor hana gak hana jadih jak. Ambil sampai mana. Liar kabul himal Nabi ne'i ciklide. Dikansikan seorang Nabi berunta ataupun kuda tapi-tapi hana. Nak pernah iklide. Wajibu da'watal abdi dan ne hadiri ne ijabah le Nabi ne terima akan undangan seorang hamba. Hamba lamit yang undang Nabi. Ne jak. Hana ne bantah. Hana dayang le ba'ul lain. Dia bantah dayang mulai gibana. Dapat tajak pun hana. Itu oh dia rumba ana dayang. Tang kena hana paya. Uu makanan sampai sagai. Jadi hana bayar dayang ba'ul lain ni. Dia le dapat dayang. Biasa dayang ada dayang mengambil mendaleh tu. Tengok dia nak rumbuga hana tunggu jak ke buat rumah bulan. Oh nak rumah dayang masih pulai pun hana paya jak. Dia nak mendaleh kerut tu. Jadi Nabi ni terima undangan siro lamit. Lamit yang undang ni hadiri Nabi. Wa kana yauma Bani Quraizah. Dan ada Nabi pada ura peperangan Bani Quraizah. Ala himarin maktum bihabilin min lif. Nabi berada menunggangi himarin. Keledai maktum yang dikendalikan dengan tali daripada serat pelepah kurma. Maktum maj'un lahu hitam. Hitam hizam mana je? Zimam. Zimam tali kekang. Ba'ura peperangan Bani Quraizah, Nabi menunggangi keledai yang setiur. Talo kekang kan setiur. Setiur keledaian dari talo serat pelepah kurma. Wa'alaihi ikafun min lif. Dan atuhnya keledai itu naplana yang terbuat daripada serat pelepah kurma. Di keledai kenderaan Nabi ba'ura peperangan Bani Quraizah, keledai. Kelidai pakai talo-talo pelepah kurma. Talo tepih tak turah tanya. Maksudnya talo tepih dia Aceh. Alingan sila ataupun pelana api dari pelepah kurma. Sila api dari tepih. Nyandum sederhana. Jadi Nabi ni pakai yang bawa peperangan uroh. Peperangan Bani Quraizah. Kemudian kata Imam Tirmidzi lah memberi hadis akan kami oleh Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi. Kata Wasil memberi hadis akan kami oleh Muhammad bin Fudhil. Muhammad bin Fudhil mengambil daripada A'mas. A'mas daripada Anas bin Malik. Semoga Allah meridainya. Kala berkata Anas adalah Nabi SAW. Yudu'a ila khubudin syair. Diundangkan akannya Nabi kepada kenduri roti yang terbuat daripada syair. Nabi tak pernah diundang menghadiri kenduri yang dalam kenduri tersebut disuguhkan roti syair. Syair gandum berkualitas rendah. Yang syair wal ihalah as-sanika. Dan pernah diundang Nabi Lam kepada ihalah sanika. Kan sakinah, sakinah panas. Sanika basi. Ihalahan lemak yang basi. Minyak. Ke lemak apa? Minyak zaman kan minyak dari lemak. Yang mana mentega. Mentega. Mentega kan lemak dari. Dari minyak. Minyak dari lemak. Jadi ihalah sanikah duhnon mutaghayyiri min tulil maksi dalam. Minyak yang berubah bau karena lama berdiam. Minyak tak trip ke kubah dalam jerigen lah. Kamu baking yang kaki. Jadi Nabi pernah diundang menghadiri jamuan makan yang dalam jamuan makannya minyak-minyak kaki ya bu. Gejak ya Nabi. Hana, hana duk kenal hana pajuh, pajuh sih. Sehingga dapat dipahami pada hadis tersebut di dalam jawat aklil muntin min lahmin wa ghairi. Boleh makan sesuatu yang berbau bau puan, berbau busuk, baik daging dan lain daging, sekira-kira tidak mudarat. Pajuh bubasi jid hana harim. Nabi mentang pernah menghadiri jamuan makan yang disuguhkan minyak yang berubah bau baunya. Qaluhu fayujibu. Maka fayujibu mengijabah oleh Nabi bila mihlatina, dengan tidak menunda-nunda. Hana milah, hana pintu-pintu. Yang mufum te ta penjelasan di dalam lagi-lagi kagdupu Nabi minyak-minyak basi. Tapi tetap ke ijabah. Emang aku pun lagi ay bila mihlah. Ijabah oleh Nabi undangan tersebut bila mihlah hana ketunda.
yang menandakan pu dum ka depu le nabi hana ke pintu-pintu ke ja itu yang hana ada pintu-pintu ja me ata yang mangan-mangan te teme yang ka masak dengku ha yang laminatnya sudah ja nya hana undangan bu basi nya ita ja laminatnya ada de pegah balik khauri ada pegah dengan program diet jadi yang ada pegah tengah hanjit balik khauri le yang tengah hanjit dia makanan. Tapi Nabi hana yujibu ni ijabah bila milah hanan tunda-tunda. Walakat kana lahu dir'un inda yahudiyin fama wajada ma yafukuha hatta mata. Dan juga ada baginya Nabi dir'un baju besi yang dijadikan borok di sisi seorang Yahudi. Maka tidak mendapati oleh Nabi barang yang menembus akannya baju besi sehingga Nabi wafat. Nyandum sederhana udip Nabi sehingga untuk keperluan harta payah mutang bak Yahudi. Nah nak tulis hutang tulis borok takai. Mem borok kan kupu mamyo kenau kenau hutang. Mana ka makruf bak riwayat lain bahawa Nabi nah ni muamalah dengan orang Yahudi iaitu nak pernah ni mutang peng bak orang Yahudi dilakai borok. Jadi Nabi ni puduk borok sehingga han dapat tebus boroknya sampai wafat. Ha cerita dalam redo ketebus oleh Abu Bakar. Nah pada riwayat yang tebus hutang Nabi Serina Serina Ali. Nyandum sederhana dan udip Nabi dalam keadaan miskin sehingga Nabi pernah baje buso payah peduk bak Yahudi ke borok. Nyandum hana peng payah mutang bak go. Jadi hana ne dapati maya fuku fakka melepaskan atau menebus. Tidak mendapati oleh Nabi akan barang yang menebus akannya baju besi sehingga wafat Nabi. Yang memandum dari cerita dalam hadis tersebut menunjukkan kesederhanaan dan merendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberi hadis akan kami ilham oleh Mahmud bin Ghilan, kata Mahmud memberi hadis akan kami oleh Abu Daud Al-Hafri. Abu Daud Al-Hafri mengambil daripada Sufyan, Sufyan daripada Rabi' ibnu Sabih, Rabi' ibnu Sabih daripada Yazid bin Aban, Yazid bin Aban daripada Anas bin Malik, semoga Allah merizainya. Kala berkata Anas bin Malik hajjah Rasulullah SAW ala rahlin rasin. Naik haji Rasulullah SAW menunggangi pelana yang telah usang. Rahlin pelana atau kenderaan. Rasin usang. Wa alaihi katifatun. Dan di atasnya pelana yang telah usang itu ada katifah. Kain baldu. Katifah kain baldu. Latusawi arba'atad darahim. Yang tidak menyamai akan 4 dirham. Jadi nak kain baldu yang hana truk harga 4 dirham. 4 dirham yang cara kali jih beda-beda. Biasa orang kali kan. Karena kameng tulis dalam kitab, kameng yang bak mandilah 1 dinar. 1 dirham yang sama 1 dinar sama lagi 10 dirham atau 12 dirham. Arti punya 1 dinar yang sebuah kameng yang kajir untuk kurban, yang sebuah kameng berdua 2 juta yang gaibi untuk ingkasah untuk kurban berdua yang kameng orang biasa belah-belah kameng 2 juta lah dah ke. Berarti punya ukuran 1 dinar sama lagi 10 dirham sama dengan 1 dirham lagi bandilah 200 ribu punya 1 dinar lagi kedudukan 2 juta ino 1 dinar berarti 1 dirham sama lagi 200 ribu 4 dirham kali je partuh tu. Ha, berarti jabrdu untuk kesila pelana bak kenderaan Rasul nak truk mu yum la parto ribe. Kami dah kira lagi patokan ji lagi nya. Bisa jadi lebih rendah dalam punya masa Rasul. Sebab le urang kira mana cara kira ji pu banding dengan dinar. Sebab satu harga kambing masa Rasul satu kambing harga ji 1 dinar. Kita banding dengan yum kambing ini berarti 1 dinar zaman sekitar dumna. Nah, nak urung banding lagi yang tinggal ada mahar jelami Rasul pada umrah dia mertu dina mertu dirham ah ha? Mertu dirham nanti dah kira ada banding aja sekitar 50 dinar yang 1 dinar buno daerah 20 daerah 2 juta berarti punya 50 dinar pada pada mertu juta tirtu juta kan mertu juta. Yang ketiga tak kan kan mandum perumah lagi kan. Nah yang ke lagi kan kan. Lagi nya ijim lagi lagi proken pegah wate Nabi ni mengkawin dengan perumah lain Aisyah
puan tampi wate ni regam puan dalam cerita. Ali lan cerita ni berah emosi si Aisyah. Nah ketiga le kata guru Nabi Hanali. Mesti ada tapi juga saya kalau mati ada be je emosi. Punya permohon Nabi Hanan, nah si permohon Nabi benge karena Rasul kana mukawin lain. Tapi kalau tapi le nasihat le Rasul Hanali. Kita yang mana dah cok bahana bungih tu. Hana cok bahana tapi-tapi. Fakala maka berkata Rasul, Allahumma ja'alhu hajjan lariya afihi wala sum'ata. Ya Allah, jadikan olehmu akannya haji, akan haji yang tidak ada riya dalamnya haji dan tidak ada sum'ah. Mana haji yang ketujuan untuk penampak-nampak bahawa orang lain dan ketujuan untuk mengatersiar didengar di orang lain. Ini menunjukkan Nabi ketika naik haji dalam keadaan tawadhu. Dia yang layak kerana siro pemimpin, siro presiden, siro kepala negara naik haji kan penuh dengan kemewahan. Tapi hana dipakai di Nabi kenderaan-kenderaan yang kau usang dan lelaki doa lamba Allah berjadikan haji yang lariya'a. Dalam makna riya'a ya'mal liyarahun nas, beramal untuk tujuan dikala liurun lain. Wala sum'ah, mana sum'ah beramal sendiri kemudian menceritakan dengan demikian amal supaya dengar di orang lain yang sum'ah. Menyuriah yang beramal pedih buat kau. Menyuriah sum'ah dia beramal pada tempat kalut. Tapi hanjan tu bi'inan pegah pada lain. Posting walaupun bu upload nah ada pegah mah upload kakak. Mengon dengan nama memang ribai nah. Mengapa sama dia pegah sih? Dia pegah dia kata iman alih dia upload ada dalam tengok TV mantang sama lagi dengan dah pegah sih. Lebih bahaya alam. Sebab ji baca 20 jam online. Mereka dah pegah apa? Dia kata im, kata piyuh, anda dah pegah ni. Jadi sum'ah haji dah beramal sidra tapi dah ya tahad dasu. Dah cerita-cerita bak gop supaya mengaik dengar. Sum'ah kan sami'ah, dengar.